Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat sore. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, serta seluruh keluarga dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang punya kucing, semoga kucingnya dalam keadaan sehat. Dan yang kucingnya sakit, semoga kucingnya segera disembuhkan. Sahabat semua dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Terima kasih support dukungannya untuk channel kami. Semoga channel ini bisa berkembang, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Sahabat semua dimanapun berada, yang baru mampir, monggo di like, monggo di komen, serta di subscribe. Jika channel ini bermanfaat, monggo bagikan ke media sosial, media sahabat semua. Sahabat Milongers dimanapun berada, ini hari ini si Mochi kondisinya sedang tidak bagus. Sudah di dua atau tiga hari ini dia melemah. Hari ini dia sepertinya kayak lumpuh lagi, kayak dulu nih lumpuh. Ini dia pernah lumpuh dulu nih. Jadi barusan pun pupnya, biasanya dia ke kamar mandi, udah ke kamar mandi lagi, udah di mana aja dia. Dan makannya udah mulai nggak bagus. Aduh, saya udah parno aja sahabat kalau sudah kayak gini, kalau kucing-kucing kecil kayak gini. Ini mau saya kasih susu. Ini masalahnya entah di mana, kucing sehat begitu lari sana lari sini tiba-tiba melemah kayak gini. Kadang saya bingung. Mungkin ada sahabat semua yang punya pengalaman tentang melihara kucing. Ini kucingnya masih kecil, sebetulnya masih menyusui harusnya. Ini mau saya kasih susu. Dan tadi saya kasih ini makanan camilan. Biasanya kucing-kucing kayak gini kan seneng banget ini. Favoritnya dia. Mochi, ini. Nogu, hey. Ini. Dia sampai menggerakkan kepalanya aja lemes banget. Tuh. Hai. Mam, Nogu. Tapi dia mau, masih mau lah makan. Lemah banget sahabat. Masih lemah banget. Nih, kita kasih susu sahabat. Ini susu, minum. Ayo minum susu. Minum Mochi. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh ya. Oh deh. Cuma berapa tetes. Kesusahan menelan dia. Lah malah pergi dia. Kembalikan badannya. Badannya kurus sekali. Padahal makannya ini banyak, heran saya. Kemana sari-sari makanannya dia? Kurus sekali badannya. Mochi, sini minum susu nak. Tadi saya berikan grosi sama makanan yang tadi saset itu. Ini nak, minum susu. Ya. Gak mau deh sahabat. Ini nunggu. Aduh, kacau kalau sudah begini. Hey, sini Mochi. Ayo minum susu sini Mochi. Ini biasanya gelendotan, ini biasanya naik ke paha. Ini lemah banget sahabat. Aduh, bingung kalau sudah kayak gini nih. Ini udah sebulan setengah mah ada ini di rumah ini si Mochi ini. Termasuk paling lama dari kucing-kucing yang lain yang seumuran segede dia. Kemarin 3 ekor pada almarhum. Mochi. Kemarin sampai istri bilang, udah jangan lagi rescue kucing-kucing kecil, pada mati semua. Ya, kalau seperti itu kita nggak berani jadinya kan. Tapi yang jelas
selama kita punya niat untuk ngurus, kita udah berusaha ngurus kucing-kucing ini. Setidaknya kucing ini sempat dapat kasih sayang lah, hidup yang layak, nggak mati di jalan sia-sia nih kucing. Nih lemah banget sahabat. Kalau sahabat punya pengalaman yang sama, berbagi ilmu tentang kucing yang tiba-tiba melemah, nggak mau makan, solusinya gimana? Monggo di komen sahabat, kita berbagi ilmu. Ini kalau yang kucing-kucing ini alhamdulillah nih udah mulai seger dia. Kemarin ini flu juga nih, ini sekarang udah ceria, udah si cantik nih, si cantik cantik gemerlap. Sini, sini. Oh, si cantik ini. Ini Kitty. Kalung belum dipakai. Kemarin hari Jumat habis pada dimandiin semua, jadi kalungnya dibuka, belum dipakein lagi. Si cantik, ini cantikku, si cantik. Cantik, cantik. Cantik, cantik, burung gelatik. Kondisinya mau maghrib, sahabat. Di luar mana nih, pas pada makan tadi. Kita mau keluar, sana keluar nih. Udah. Oke, sahabat semua, itu di sana ada istri lagi masak. Ini nanti malam kita ada jadwal, alhamdulillah dapat rezeki, ada jadwal pijat untuk perempuan, jadi istri saya siap-siap buat nanti makan dulu sebelum berangkat. Makan sahabat Miangos dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga pahala sahabat Miangas dimanapun berada menjadi amal kebaikan yang akan digantikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Miangas, cukup sekian konten kali ini. Saya akan berusaha tetap untuk ngasih susu ke si Mochi. Akan semoga si Mochi bisa survive. Tapi kalau ngelihat kondisinya kayak gitu, saya udah parno sahabat tuh. Lemah dia. Hari ini parah. Padahal kemarin masih ceria dia. Heran saya. Yaudah sahabat, terima kasih. Sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Capcus.